Ihwal Nama Majid Pucuk karya Teh Agus Haidir. Cerpenis Teh Agus Haidir dengan karyanya Ihwal Nama Majid Pucuk dinobatkan menjadi cerpen terbaik pilihan Kompas 2022. Cerpen ini menyisihkan 20 nominasi lainnya. Selamat kepada Mas Agus Haidir untuk cerpennya yang terbit di harian Kompas. Cerpen terbaik Ihwal Nama Majid Pucuk dinobatkan dalam acara Malam Penganugerahan Cerpen Kompas di Bentara Budaya Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023. Saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kompas yang terus konsisten mendukung publikasi karya sastra, yang banyak diantaranya kemudian menjadi karya sastra monumental Indonesia. Pemberian apresiasi untuk karya-karya sastra berkualitas juga mampu memotivasi lahirnya para penulis muda yang akan memastikan keberlanjutan ekosistem sastra Indonesia. Saya ucapkan selamat pada sastrawan yang karyanya mendapatkan apresiasi sebagai cerpen terbaik pilihan Kompas 2022 dan cerpen pilihan Kompas 2022. Semoga capaian ini menjadi bekal penyemangat untuk melahirkan karya-karya berkualitas. Dengan semangat merdeka belajar, mari kita terus berkarya dan menguatkan ekosistem sastra Indonesia. Malam penganugerahan Cerpen Kompas menjadi puncak sekaligus penutup rangkaian Festival Kata yang digelar selama 2 hari, yaitu 26 hingga 27 Oktober yang bertepatan dengan peringatan Bulan Bahasa. Sebenarnya acara ini embrionya adalah Malam Anugerah Cerpen, lalu dikembangkan menjadi Festival Kata. Seperti temanya, merawat literasi, merawat kebudayaan, itu bermakna bahwa ketika kita semakin menggairahkan literasi, itu kita semakin beradab, dengan begitu budaya kita makin agung. Anugerah Cerpen Kompas merupakan penghargaan bagi penulis yang karyanya telah diterbitkan di harian Kompas. Penghargaan ini sebagai apresiasi terhadap penulis yang telah mengabadikan nilai-nilai moral dan kebangsaan dalam cerita pendek atau cerpen mereka. Pada perhelatan tahun lalu, cerpen Keluarga Kudus karya Sunli Thomas Alexander menjadi cerpen terbaik Kompas 2021. Sebagaimana tradisi malam anugerah cerpen Kompas pada tahun-tahun sebelumnya, setiap pemenang karyanya akan diadaptasi menjadi seni pertunjukan. Tahun ini cerpen Ihwal Nama Majid Pucuk diekspresikan oleh musisi Bonita dan Adoy. Selamat kepada pemenang, sampai jumpa di gelaran cerpen terbaik pilihan Kompas 2023 tahun depan.